Berangkat dari itu kula kemutan kali setunggal pun hadis. Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba itu mencintai aku, maka aku cinta dengan hambaku. Kalau hambaku benci dengan aku, maka aku benci dengan hambaku. Jadi lak jenengan seneng Allah nggih seneng, jenengan benci Gusti Allah nggih benci. Maka nanti dalam hadis lain disebutkan ana ingda dzanni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Milasane kiai-kiai kula mbir ngeten, dzikrul ghafilin ki opo le? Bahasa kiai-kiai kula jaman kula ngaji niku. Dzikrul ghafilin itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah sindirane Gusmi kagem awake dhewe wong awam. Sindiran pripun kiai? Karena banyak di antara kita kelihatannya mulutnya dzikir, komat kamit, ngucap kalimat thayyibah, tetapi atine karo uteke ora nyambung marang Gusti Allah. Jadi fenomena ahad pahing itu pernah dibahas sama Mas Wahyu dan kawan-kawan di Clubhouse. Clubhouse. Ya ternyata kita seperti ini kok sehat? Ya mergo guyon, ngaji ini ternyata meningkatkan imunitas. Mila awake dhewe kan mriki ndongake pemerintah, ndongake kabeh ben kuat. Mila aja dicereweti. Mila nyuwun sewu, kadang-kadang jenengan nonton TV apa nonton YouTube? Nonton YouTube Gus Miftah ngene iki. Begitu selawatan hasbira, kok ning atine kok plek. Niku berarti napa? Atine jenengan nembe dimanjingi kali Gusti Allah. Atine baru disalami oleh Allah. Maka walaupun hanya melihat YouTube, ketika melihat selawat seperti mono atine ayem. Nate mboten kadang-kadang ngoten niku. Nonton YouTube begitu ndelok ngaji kok ya Allah. Kadang-kadang ketika berdoa sedih, kita tahu-tahu ikut-ikutan nangis. Ikut-ikutan nangis. Tapi bedane niku jenengan kali kiai-kiai. Kiai-kiai itu nangis mergo kelingan dosa. Lah jenengan nangis mergo nonton sinetron Andin. Makanya amal baik itu satu perlu dibiasakan, yang kedua perlu disuasanakan. Biasakanlah dirimu dengan dikir. Supaya dikirnya lebih menarik, maka disuasanakan. Suasananya kayak ngapa? Dikir bareng-bareng, termasuk malam ahad pahing. Dikir bareng-bareng, ini kan suasana geng. Awakmu lak nang omah dikir dhewe males, ngulak suasana bareng-bareng iso terbawa karo temennya yang khusyuk. Makanya lak kowe rasa khusyuk, lungguh karo wong sing khusyuk. Ben melu-melu niku wau. Tingkatane dikir dari ghaflah menjadi yaqdhah. Dari lalai menjadi sadar. Dari yaqdhah menjadi khudur, menghadirkan Allah di dalam hati. Dari khudur menjadi ghaibah. Ghaibah. Jadi aman siwal mazkur, yang di dalam hatinya jengling-jengling namung Gusti Allah, tidak ada yang lain. Pun niku mau dilakoni. Insyaallah awake dhewe uripe ayem. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu wa yu
mustasqal ghamamu biwajhil karim wa la alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, alhamdulillahirrabbilalamin, wonten dalu menika kula panjenengan saged rawuh hadir lan jenengan tindak mriki nekani kula niku rawuh, tapi lan jenengan tindak mriki niate nderek dikuluhofilin niku berarti jenengan sowan. Di lak dugeni kula bahasane rasa sowan rawuh mawon, tapi lak jenengan dugeni dikuluhofilin menika sowan. Napa bedane rawuh kalih sowan? Niki bocah-bocah pondok, bocah-bocah santri niki ben ngerti. Iya. Jadi kadang-kadang santri niku ra iso mbedakke penempatan basa dinggo awake dhewe karo dinggo wong liya. Abah ning dile, abah nembe tilem. Lah kowe ngopo? Kula ajeng sare. Niku wonten-wonten niku. Dadi kiyaine tilem, santrine sare. Enten mele mengke. Kiaimu neng di nembe turu, lah kanca-kancamu neng di nembe sare. Abah teng pundi nembe maem, lah kanca-kancamu nembe dahar. Jadi penempatan yang apa misplacement, salah penempatan. Mila lah niat jenengan tindak meriki niate niku nekani kula niku rawuh, tapi lah jenengan niate dugeni dikulo filin niku berarti sowan. Sowan. Nah, kenapa kemudian kita tetap istiqomah walaupun ahad pahing kemarin jenengan kula larang teko sama sekali, teko sama sekali. Maka ahad pahing kemarin hanya para santri. Bapak Ibu, sejatosipun kenapa kemudian kula niku istiqomah walaupun hanya dengan para santri untuk menggelar dikeluh hafilin. Lak cara santri dikeluh hafilin ki artine apa le? Dikeluh hafilin ki apa? Zikire wong lali apa wong lali sing gelem dikir atau pengingat mereka yang lupa. Zikir ki artine apa? Zikir itu artinya apa? Mengingat. Hafilin ki artine apa? Orang yang lalai, lupa. Sekian banyak tafsir tentang dzikrul ghafilin. Sekian banyak orang yang mengartikan dzikrul ghafilin. Ono yang mengatakan pengingat yang lalai, ada yang mengartikan dikire wong lali, ono yang mengartikan wong lali sing gelem dikir. Berangkat dari itu kula kemutan kalih setunggalipun hadis. Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba itu mencintai aku, maka aku cinta dengan hambaku. Kalau hambaku benci dengan aku, maka aku benci dengan hambaku. Dadi lak jenengan seneng Allah nggih seneng, jenengan benci Gusti Allah nggih benci. Maka nanti dalam hadis lain disebutkan ana ingdazoni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku.
Mila awake dhewe niki ra kena duwe suudzon niku soal e napa? Yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan husnudzon kita, sesuai dengan dzon kita. Jenengan nyongko apik tibane apik, nyongko elek tibane elek. Saniki pertanyaane ngeten, bab pandemi, bab corona menika, jenengan niku kira-kira dzonnya lebih banyak baiknya apa banyak buruknya? Rata-rata lebih banyak buruknya. Nah, mila kula sering matur, saya selalu berbicara yang positif, yang menyenangkan dengan harapan baik dan optimisme. Karena menurut penelitian medis, harapan baik dan optimisme itu meningkatkan imunitas. Jadilah pengen imunnya ini tidak menurun, itu kita harus mempunyai zon yang bagus, harus mempunyai husnuzon, harus mempunyai panyono sing apik. Jadi jenengan jangan sampai mempunyai nopo zon panyono kerentek sing elek. Pokoknya apik mawon, apik mawon. Nah, napa kemudian kita kedah istiqomah dalam melaksanakan segala hal termasuk dzikrul ghafilin menika. Bapak Ibu rahimakumullah, kula waosaken dawuhe Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Masak derenge kula wacake. Jenengan kenal kali mbah niki wau? Nate pirsa mboten? Nate. Mang tanggal tin namine Mbah sinten? Lah sing takon rondo iso jawab biasane. Mbah Asrori menika saking Semarang. Semarang. Menurut hitungan Hijriah umurnya sudah 100 tahun. Menurut hitungan Masehi umurnya 99 tahun. Karena beliau kelahiran 1922. 21 atau 22? 19? 1921. Berarti tahun ini beliau masuk 100 tahun. Tadi sebelum ke sini beliau mampir ke Tengkleng Hohah. Jadi beliau tidak punya pantangan apapun termasuk makan daging kambing. Umurnya sudah 100 tahun masih bisa makan daging kambing. Makan apapun beliau tidak ada pantangan. Pantangannya tidak makan. Pokoknya semuanya dimakan. Mbah Asrori ini umurnya 100 tahun. Nyuwun sewu Mbah, pernah menikah berapa kali? Tiga kali. Tapi jangan mengatakan oh rahasia panjang umurnya karena rabi ping telu tak antemi. Mbah Asrori ini beberapa kali pernah kecelakaan ditabrak orang. Pernah ditabrak berapa kali Mbah? Sudah pernah kecelakaan 33 kali. Ning yo ora mati-mati. Nah. Pertanyaannya sekarang begini, kenapa umur 100 tahun sudah 33 kali kecelakaan tetap beliau dikasih panjang umur oleh Allah, rahasiane nopo kan gitu. Beliau ini adalah ahli sedekah nasi bungkus. Setiap hari Jumat beliau ini sedekah nasi bungkus. Sekarang berapa Mbah per hari Jumat? Per hari Jumat beliau sedekah nasi bungkus itu 250 sampai 500 bungkus. Sejak umur berapa Mbah? Sudah 30 tahun. Coba. Selama 30 tahun istiqomah sedekah 250 bungkus sampai 500. Sekarang umurnya sudah 100, berarti umur 70 tahun sampai sekarang. Nah, yang pengen saya sampaikan apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini merasa hidupnya susah, mengurusi anggota keluarga yang barangkali hanya 4, hanya 5, hanya 6. Awake dhewe harusnya malu dengan Mbak Asrori. Mbok-mbok rungokno kupingmu. Coba. Kula niku heran kalau lihat beliau makan. Makan daging kambing, makan sate, makan tengkleng. Niku tasik tegas.
Padahal cirine wong niku lak jek gelem mangan daging wedhus niku nyuwun sewu ngacengan. Wong mangan daging kambing itu penyakitnya cuma satu, penyakit mah. Mamah. Mbah, kalau anten rondo njeluk dirabi kersa, Mbah? Saya siap-siap saja lho piye jalmi. Umpama malam akad paing rabeke Mbak Asrori umur 100 tahun karo rondo rekor lho iki, ayo. Ayo Mbak-mbak janda yang mau dinikahin yang ngasih mas kawin saya, ayo. Luar biasa. Dongake kula panjang umur kaya simbah nggih. Dan beliau kemana-mana itu nyantai gitu loh. Ini Mbak Asrori ini. Saya ingin Semarang. Kecelakaan apa yang telung buluh telu gitu aja. Kaya dikir matamu geng. Kaya dikir. Kecelakaan apa yang telung buluh telu kaya dikir. Mila men atine niki tetap boten owah. Salah satunya adalah dengan melanggengkan dikir niku. Karena apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Atine pengen mutmainnah niku salah satunya adalah caranya dengan mengingat Allah dengan zikir. Mila napa minimal 8 dino pisan, 35 hari sekali kita diajarkan untuk dzikrul ghafilin supaya hatinya mutmainnah. Supaya hatinya tenang. Supaya hatine ayem. Mila, bagaimana kemudian zikir yang baik itu? Nah, niki sing ajeng kula aturke. Sing ajeng kula aturke. Maturun Mbah Asrori nggih, rawuh nggih. Wah, tindak mriki kali sinten, Mbah? Oh, kali Pak Haji. Tadi habis satu porsi, Mbah. Huahnya. Jal, piye? Habis dua piring. Wah, masyaallah. Oh, cangkeme sugeng. Wong tuwa mbladok jarene. Wah, orang ajar sugeng. Kuwi iso lho sing mati sugeng dhisik ya iso lho kuwi. Ora apa-apa geng ya. Allah, Mbak Asrori. Beliau tuh sering kesini kalau ke Jogja mesti mampir. Lah kalau ke Jogja mesti mampir teng pondok, Mbah, ya. Luar biasa. Oh. Oh nggih. Nuwun, Mbah. Iki sing cedake ra krungu kok jenengan muni. Ya beda geng, kupingnya wong duwe duit karo kupingnya orang duwe duit itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Napa? Oh, jenengan pengen mesani Mbak Asrori? Cie cie rondo cie. Randa. Tasik kelingan, Mbah. 2019-21 bulan berapa tanggal berapa? Oh, Suro. Oh, Suro ya berarti ini, berarti Suro nih. Berarti ya 100 tahun. Kemenangan. Suro malam Jumat liwat, Mbah. Nggih. Mbah kuwi jenenge sundel bolong. Sundel bolong. La tasruki dzikra li adami khudurika ma Allah fi li anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa asa ayyar fa'aka min dzikri ma wujudi ghaflatin ila dzikrin ma wujudi yaqdatin waman wamin dikri wamin dikrin ma'a wujudi yakdotin ila dikri ma'a wujudi khudurin wamin dikrin ma'a wujudi khudurin ila dikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madkur wama dhalika alallahi bi'aziz. Karena ada orang mengatakan begini, aku gila dikira kelingan Gusti Allah, kadang-kadang kelangan Gusti Allah, atiku gak nyambung sama Allah, aku gak bisa khusyuk dan lain sebagainya.
Kalau seperti itu mendingan saya enggak usah dikir sekalian. Ada tuh orang yang mengatakan seperti itu, Bu. Mas, aku kira dikir sing dieling-eling wis macem-macem. Mila bahasane kiai-kiai kula mbir ngeten. Dikir ghafilin ki apa le? Bahasa kiai-kiai kula zaman kula ngaji niku. Dikir ghafilin itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah sindirane Gusmik kagem awake dhewe wong awam. Sindiran pripun, Kiai? Karena banyak di antara kita kelihatannya mulutnya dikir, komat kamit, ngucap kalimat toyibah, tetapi atine karo uteke ora nyambung marang Gusti Allah. Jadi umpamane ibu-ibu teng mriku, kali Gus Karim mau dipimpin Gus Karim mau, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cangkeme la ilaha illallah, tetapi atine karo uteke belas mboten nyambung kali Gusti Allah. La ilaha illallah, bansose urung mudun. La ilaha illallah, utange durung bayar. La ilaha illallah, nandur lombok rono regane. La ilaha illallah. Di pangan Muhammad kece. Muhammad kece matang. Muhammad kece. Aku iki dipancing-pancing wartawan kok nanggepi Muhammad kece karo Yahya Waloni ku piye kula mending meneng. Kalau kira seneng agama jadi konflik ini kalau mboten seneng. Saya paling gak suka orang berbicara apapun itu menjelek-jelekan agama orang lain. Karena saya punya prinsip meyakini yang kita lakukan hukumnya benar, meyakini yang kita lakukan benar itu hukumnya wajib. Tapi bukan berarti diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Mila Al-Qur'an ini kalau dawa tawala tasubbul ladina yata'una min dunillah. Aja ngenyek sesembahan orang-orang yang tidak nyembah Allah. Kenapa? Karena fayasubullah aduam bighairi ilm. Maka orang-orang mereka akan menghina Allah dengan tanpa dasar dan tanpa ilmu. Jadi lah jenengan pengen Islam boten dinyek, caranya satu, jangan pernah menghina agama lain. Jadi lah jenengan pengen Gusti Allah boten dinyek, jangan pernah menghina sesembahan orang lain. Sederhana saja. Makanya Rasulullah pernah, kamu jangan pernah menghina bapakmu. Loh, mana ada Rasulullah anak kok menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapakah anak yang menghina bapaknya sendiri? Yaitu anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anaknya orang lain berpotensi menghina bapak kita. Jadi lah kowe pengen bapakmu ora dinyek karo wong liya, caranya adalah jangan sekali-kali menghina bapaknya orang lain. Kalau kamu pengen istrimu tidak dihina oleh orang, jangan sekali-kali menghina istrinya orang lain. Jadi bunda harus paham, kalau saya muji istri temannya Abah itu berarti supaya suaminya memuji bunda, itu kira-kira. Iya modus. Jadi jangan sekali-kali menghina orang supaya kita juga tidak dihina. Mosok yo masalah agama bareng nyanyian mbok samodare cah. Yang namanya orang Kristen ya percaya dengan keimanannya, percaya dengan Tuhannya, dengan cara ibadahnya, percaya dengan kitabnya. Sebaliknya kita juga demikian, sakmodare karena wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai modar awake dhewe ya percaya inna dina indallahil Islam. Kalau diskusi di luar medsos, di luar kamera, ngomong di dalam kamar, kamu mau ngomong apapun terserah kamu. Tapi kalau sampai omongan itu berpotensi didengarkan oleh orang di luar kamar kita, jangan direkam, jangan disebarkan, jangan dimasukkan medsos. Cukup kita saja. Momen awakmu diskusi soal kristologi, ya silahkan. Tapi jangan sampai kemudian ada upaya untuk menyebarluaskan, karena itu pasti menyakiti tetangga kamu yang beragama lain. Maka coba anda lihat, sekian banyak orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah, itu tidak ada yang kemudian saya provokasi supaya meninggalkan agamanya, tapi yang datang atas nama kemauan sendiri dan kesadarannya. Maka saya punya teman di Jakarta, Pendeta Gilbert Lumindong dari GPI, Gereja Bethel Indonesia, itu beberapa ahad pagi yang lalu datang ke sini. Dia minta bikin YouTube sama saya, kemudian YouTube-nya dikasih judul apa? Gus Miftah, kenapa sih orang-orang saya kamu mualafkan? Dia enggak marah, kenapa? Karena memang orang-orang itu datang ke saya minta diislamkan bukan karena saya yang ngajak, tapi karena mereka ingin masuk Islam. Jadi enggak usah. Pertanyaannya begini, kamu yang suka menjelek-jelekkan agama orang lain, apa hasilnya?
Apakah setelah kamu jelek-jelekan kemudian iman mereka berubah? Ora, yang ada justru kebencian, yang ada justru ketidaksukaan kepada kita. Makanya enggak usah ngenyak agamane wong liya. Mulane jenengan duwe tangga Kristen diapiki mawon. Soal hablum minanas jenengan apiki mawon. Contone Gus Miftah, kurban niku mbleh sapi 18 kula bagi teng desa-desa. Sing kula bagi pertama kali siapa? Orang Tundan, masyarakat sini. Orang-orang Nasrani nggih kula wenehi. Kula wingi bagi beras wong sak kampung. Wong Nasrani nggih kula wenehi. Kenapa? Karena memberi itu tidak melihat agama. Nabi Ibrahim pernah tidak memberikan makan kepada orang yang tidak menyembah Tuhannya Ibrahim, langsung ditegur kali Gusti Allah. Makanya nggih santai-santai mawon. Mila kaya kasus kaya Yahya Waloni, kaya Muhammad Picek, Muhammad sapa? Oh, Muhammad Kece. Enggak penting itu untuk apa? Malah ngotor-ngotori. Gregeti. Makanya dari kemarin saya dipancing-pancing di medsos, tolong dong komennya tentang Muhammad Kece sama Yahya Waloni. No comment. Wis cangkem-cangkem apa? Wong bahas agamane dhewe ra entek-entek kok dadak bahas agamane wong liya. Ngaji yo bahas agamane dhewe ora usah bahas agamane wong liya. Ngoten nggih. Kuwi bocah-bocah YouTuber kuwi awas salah bualang karo kopi. Niki wong bali teng dikulo kofilin. Nggih. La tatruk adzikra. La tatruki dzikra li adami khudurika ma'allahi fihi. Janganlah kamu meninggalkan dzikir, mengingat Allah, hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Jadi ngene. Aku ki lak dzikir enggak tahu khusyuk, enggak pernah ayem, mendingan aku ora usah dzikir sekalian. Mila banyak santri itu abah lihat kalau sholat kelasnya mat kolamcing, komat teko salam plencing. Sing laju meneh santri ora aji itu luar biasa. Mejite gandeng karo kamar, sholat Jumat iso masbuk, itu lah yuk. Goblok gitu loh. Kadang-kadang bunda itu jadi satpam, jadi security, jadi Israel untuk para santri. Lagi ini wis khotbah, khotib wis bengok-bengok, ya masyiral muslimin. Santri ini tasik turun di dhuwur kamar. Wong ya teko iki. Jadi kepiye jalane iki? Setiap Jumat dileke ya tetep mawon gitu loh. Ki senengane kok Jumatan ning mburi-mburi. Mburi-mburi. Tak pikir ini mburi-mburi mergo tawaduk, enggak mau di depan. Bono golek lendetan gitu. Cari sandaran gitu. Bunda itu coba kalau Jumatan jam 11 bunda di sana, oh pasti tertib bun. Makanya ini tak buatan kamar mandi. Biasanya bapak ibu Ahad Pahing yang depan itu kan ulang tahun Ahad Pahing di Kulo Filin. Di depan sana itu biasanya sudah ada kamar mandi dan toilet. Ada berapa plong di sana? Ono piro? Ning kono ono piro? Di sana ada 4, di belakang sana ada 4. Besok niki direhab mergo niki tele wis ra cukup niki. Jadi bolongane niku wis taire santri terlalu banyak wonten. Jadi mbiyen diprediksi hanya untuk 50 santri, saat ini beratus-ratus bokong santri. Ketoke cepet telehnya ini cepet penuh, kenapa? Mergo santri ora jiki gawene mung mangan turu. Dadi wadahe telek niku cepet kebak. Jadi sebulan pisan niku kudu disedot. Kale napa niku? Kale mobil apa kuwi? Sedotan. Padahal wong-wong niku dan kurang ajar. Mobil sedot WC ditulisi gambare Gus Miftah ana tulisane. Silitmu adalah rezekiku. Jan. Saniki ana napa jenenge? Ana bokong truk ana gambare Anya Geraldine heboh. Padahal gambare Gus Miftah ning bokong truk niku luwih akeh. Ayo mang delok niku teng dalan kula tek niku. Gambare wong sing digambar ning bokong truk paling kathah sinten? Gus Miftah. Mang delok mau. Mila sakniki wong do pasang baliho niku alah. Kalah kali bokong truk.
pasang baliho gayane wah. Jan-jan. Apa? Rakyat disuruh berjemur supaya kena sinar matahari. Ternyata begitu berjemur tidak kena matahari. Kenapa? Karena mataharinya tertutup baliho. Wah. Rakyat iki butuhe mangan ra baliho, utekmu iki nang ndi? Aku esuk arep pasang baliho, Geng. Arep pasang baliho. Tak tulisi. Lak mung pasang gambar, gambarku ning bokong truk luweh akeh su. Ngono apik banget iki. Tak ono kene. Sik, sik. Rakyat butuh mangan kok malah mung pasang baliho, baliho. Apa baliho gawe wareg. Ah, makane gawe baliho mbok didungke rakyate. Tak kayak gambarku tau kan, sing ning gambar-gambar bokong truk wi, yuk pasang ning baliho, lak mung pasang gambar, gambarku ning bokong truk luweh akeh. Ngisor tulisi presiden para pendosa. Wah, apik banget. Saya tak gawe ngono esuk. Ora sido su. Sune ning dhuwur mau. Sune ning dhuwur. Dadi sing maca ana lak mau masang gambar bawa gambar bokong gambarku nih bokong truk luwe akeh su sing maca sugeng ho aco masang gambar bolo rakyat dibutuh mangan kaya mbiyen caleg ning Yogya pasang gambar baliho niku lucu ndase ning ngisor sikile ning dhuwur oh. Tulisannya siap jungkir balik untuk rakyat lah cangkemmu cangkemmu delalah kok ora dadi jungkir balik untuk rakyat. Aku siap jungkir balik untuk bunda. Lera dadi niku masalahe masang baliho kuwi kualik. Dadi ra dadi calon. Apa meneh uteke ya? Uteke. Lah bunda seneng juga jungkir balik. Nah, ta Bun. Lho aku tahu ya turu iki wong aku turu ndasku ning kene omro sikile bunda ning ndasku ya tahu kok jungkir balik. Jadi kemarin tuh bunda tanya sama saya gini, bah bikin nasi nuk berapa? Enggak usah banyak-banyak, wong enggak ada jamaah. Tadi begitu jamaah datang tuh bunda kaget, waduh bah nuknya kurang bah, wis rapopo, wis biasa kurang. Dan sudah bawa nuknya sendiri-sendiri. Matamu. Bawa noknya sendiri-sendiri itu. Maksudnya sudah dapat ini lho, wah wis. Nok apa nok kuadrat. Kalau ono kampung ning Yogya jijiki geng. Isine wong lanang apa wedok kabeh enggak dong. Kowe ning jalan perang itu kalau manukan. Sing riki ya wedok tok. Apa? Gowo. Sik campur jalan kali urang sik campur. Kendungan. 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 Kendungan itu campur. Ning Yogya iki kampunge jeneng api-api geng ya. Api-api. Kampunge jenenge umpamane ngendi? Rumah sakitnya ngendi kae? Wirasaban. Wirasaban. Kuwi lak pangerane jenenge Pangeran Wirasaba. Wirasaba. Terus ngendi meneh, Geng? Jenenge anane ngendi? Wiragunan. Wiragunan, Wiraguna. Nah, ngendi meneh? Wirabrajan, Wirabrajo. Wih, perjurit. Lak kentungan. Nah. Niku tukang gawe kentrong. Masa ya pangeran kentung. Tukang gawe kentongan. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi fenomena akad pahing itu pernah dibahas sama Mas Wahyu dan kawan-kawan di Clubhouse. Ya ternyata kita seperti ini kok sehat. Ya mergo guyon ngaji ini ternyata meningkatkan imunitas. Milo awake dhek kan mriki ndongake pemerintah, ndongake kabeh ben kuat. Milo aja dicereweti. Maka banyak kemudian orang yang meninggalkan dikir. Kenapa? Karena ketidakhadiran hatinya di hadapan Allah saat berdikir. Kok aku hampa ya? Kayak aku hampa. Bapak Ibu, hati ini kulak gadah ruangan. Ruangan hati. Gadah ruangan. Lah mergo niku hati niku duwe ruangan niku. Mila napa to wong niku salat niku jane sunah ngeten.
Sholat itu ketika napa iki jenenge? Apa iki jenenge? Sedakep itu. Sedakep itu kan memang sunahnya wonten hadis menika agak ke kiri dikit. Supaya sedakep kita itu merasakan detak jantung dan hati kita. Mereka ati niku jantung niku manggone teng kiwa napa teng tengen? Teng kiwa. Mila napa turu nika sunahe sunah miring tengen apa miring kiwa? Kanan. Kanan. Supaya hati dan jantung menika tidak tertimpa berat badan. Mila ben jantung ini lega gitu. Makanya kalau tidur itu disunahkan miring ke kanan kayak Kanjeng Nabi supaya jantung dan hatinya itu tidak terlalu tertekan. Citane ngoten nggih. Lah wong salat menika nika disunahke agak miring sedikit seperti ini. Di bawah dada di atas pusat, di atas iki lho udel-udel. Surah niku untuk ke kiri dikit supaya merasakan detak jantung. Tapi aja banget-banget ini malah kaya Allah titik wae titik wae. Mila kalau dilihat dari belakang niku bentuknya ngaten iki atau ngaten rada serong ke sini dikit. Walaupun prakteknya kan banyak ana sing ngene ana sing ngene iki macam-macam ana sing santri lah subuh Allahu Akbar. Katisen nih, katisen. Sing biasa ngaten iki, biasane. Ana sing ngene. Ana sing ngene iki banget. Allah. Katanya bansosnya rung mudun. Lah sing ngene cetha Allahu Akbar. Flu burung, flu burung. Masa tak ngene iki. Yang tidak boleh kan cuma satu toh. Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Wong mau sholat Allahu Akbar. Ini ki oleh. Bahkan kalau orang-orang di Madinah itu banyak yang sambil nyemak bacaan imam. Enggak salah-salah mawon. Makane kono maca ya ayyuhal muzammil ada nyemak angsal. Yang tidak boleh itu kalau harus bertanya, "Jus piro, Bro?" Lah batal sholatnya. Sing kula aturke mboten niku, niki bab dikir niku wau, masalah hati. Lah, ruangan hati itu ada jendelanya dua. Ono jendelane. Jendela satu berpotensi dimasuki malaikat dan jendela dua berpotensi dimasuki oleh setan. Kapan setan masuk, kapan malaikat masuk? Begitu Anda punya niat berbuat jelek, ruangan hati itu langsung berubah bau. Jadi bau yang tidak sedap, mambu. Cara bahasa Jawane apa kuwi? Kecing badek. Itu lho ampuhnya Jawa, Geng. Ampuhe bahasa Jawa itu sama-sama bau. Bau yang berasal dari barang yang berbeda maka menghasilkan nama yang berbeda. Contoh, lak uyuh sing, sing. Nah. Uyuh pesing. Abab badek. Abab kok pesing iki lho. Badek. Abab badek badek, badek. Ah. La apa meneh suara tengi suara tengi. La bacin ki apa bacin bacin batang oh, batang itu hebatnya bahasa Jawa padha-padha barangnya jenenge ya beda padha mambu niku wah telek ki metu silite beda ya jenenge beda ngono lho iya toh itu lho teleke sapi jenenge retong retong teleke wedhus jenenge intil intil beda teleke pitik jenenge lencung pancen sugeng tak ngaji ra iso iso soalnya uteke kebak telek kula lulus kok sertifikat oh, maka namanya intelektual in itu di dalam telek itu telek pitik jadi telek pitik yang masih di dalam intelek kaya sambel lotis sambel lotis oh ya geng ya kayak sambel lotus ya sambel lotus lah ruangan hati ini wow ketika kita berbuat jelek tambah bau baunya semakin gak enak lah begitu ruangan hati baunya tidak sedap itu yang masuk kira-kira malaikat apa setan? Setan. Semakin Anda berbuat buruk ruangan hati semakin tidak sedap semakin bacin semakin mambu setan semakin nyaman. Mila jenengan titani mawon kok duwe wong gawane ngamuk-ngamuk terus. Emosi terus dan lain sebagainya, itu jelas hatinya dikuasai oleh setan.
Kenapa setan betah di dalamnya? Karena ruangan hati baunya tidak sedap. Semakin jenengan berbuat baik, maka semakin hati ruangan hatinya semakin jelek. Semakin mambu, setan semakin betah. Setan ngomong karo kancane. Enggak kira setan di situ nelek ya nguyuh ya sak piturute. Ngenyek karo ngomong-ngomong karo kancane. Wah, ruangan hati ini mambu ya. Ning kurang mambu dik, umpamane. Seneng setan di situ. Tapi sebaliknya, ketika Anda niat berbuat baik, sesuk aku meh ngaji di Ruhu Filin. Baru niat saja ruangan hati itu berubah menjadi harum. Kowe umpamane sesuk muhadharah, aku tugas sebagai pembawa pidato. Kowe belajar mempersiapkan teks ceramahmu untuk besok, itu ruangan hatinya berubah menjadi harum. Semakin harum, malaikat semakin betah di dalamnya. Lah, kalau hati itu sudah dimasuki oleh malaikat, maka dia berpotensi dimasuki oleh Allah. Maka kenapa dikatakan qalbun mukmin baitullah? Rumahnya, hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Sebelum Allah masuk, hati ini sampun disurvei oleh malaikat. Cara yang paling sederhana begini, umpama Pak Jokowi tindak ning tundan. Sebelum Pak Jokowi datang, pasti sudah disurvei minimal oleh bupati dan para menteri. Umpamane, isu yang dibawa soal pendidikan. Maka sebelum Pak Presiden datang, minimal menteri pendidikannya sudah datang ke tundan untuk melihat persiapan yang ada. Kira-kira pantas apa enggak tundan didatangi oleh presiden. Hati sebelum didatangi dan dimasuki oleh Allah niku sampun disurvei. Yang nyurvei siapa? Malaikat. Lah hati yang dimasuki oleh malaikat, hati yang seperti apa? Hati yang baunya harum. Bagaimana mendapatkan hati yang harum? Tentunya dengan amal soleh yang kita lakukan. Jadi ketika Anda beramal soleh, hatinya berubah menjadi harum, akan dimasuki oleh malaikat dan akan didatangi oleh Allah. Maka orang-orang yang di dalam hatinya itu ada Allah, ada malaikat, baunya harum, lah dikir nyaman geng. Kenapa? Karena isinya malaikat. Maka ketika kemudian diruntut lebih jauh lagi, ketika ditanya mahwal ismu ya Rasulullah, mahwal ismu al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayat toli alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Kenapa hatinya tidak nyaman ketika berbuat dosa? Karena di dalamnya ada Allah. Menurut enak milo wong maksiatnya mesti ketika dia santri maksiat itu pasti hatinya tidak nyaman. Kok ada santri berbuat maksiat hatinya nyaman? Berarti dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Lihat saja, ibu-ibu nggak pernah bentak suaminya, tahu-tahu satu saat bentak suaminya, pasti hatinya, aduh, kok aku mau ngomong galak karo bojoku, hati kurang nyaman, reso tuh. Tapi kalau seorang istri bentak suaminya hatinya nyaman, jelas kesimpulannya satu. Kenapa? Berarti hatinya selama ini biasa bentak suaminya. Maka apa? Kemaksiatan menjadi kebiasaan sehingga tidak bertentangan dengan hatinya. Orang berbuat dosa pertama kali pasti hatinya tidak nyaman. Delok wae. Santri umpamane salah dalam bertindak, pasti hatinya tidak nyaman. Bajikur, ngopo? Ternyata kamu pisangnya bunda. Dintek ke karo santri. Jadi santri ora rajin itu luar biasa Bapak Ibu. Kono tulung joglone diresiki. Sing diresiki ora mung kotorane, sak panganane. Pisang sak tundun baru dimangan titik, bunda mlebu ning kamar, ilang. Itu hanya terjadi di orang aji. Wampu pokoknya santri orang aji. Bahkan ana tamu disukur rodong, ning orang aji ilang sak rodong. Jadi isinya dipangan, rodongnya digadekke, wis santri. Sangel, angel pokoknya. Jadi benahat paling ngoten iki bunda niku golek piring mesti entek. Dikretak karo santri. Mbuh cangkeme santri sangko apa ora paham aku. Ketoke jadilan gitu. Jadi kalau kita berbuat maksiat pertama kali sing mboten nyaman niku mesti hati nih. Lah, maka biasakanlah kita dengan perbuatan-perbuatan yang soleh. Supaya apa? Supaya hatinya ini berbau harum. Mila jenengan mes dzikir niko, afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Tasik kelingan YouTube kula bentuk-bentuk orang dzikir. Oh, kan mbuh aku tahu gawe teori geng.
wong dikir la ilaha illallah bentuknya macam-macam. Ana sing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anten sing ngoten niku. Anten sing rada gak iki. La la illallah, la la illallah, la la illallah. Anten. Anten mboten? Ana sing men. La in la in la illallah. Ana sing kaya entung kendel niku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing cowok pun, oh betul diri mana? Lah lah inna, lah lah inna, kau jadi lah lah inna, lah lah inna, lah lah inna. Sing kemuayu yono, oh dalu diri falam anahu la ilaha illallah, la ilaha in. Nunggu pengajian gue lawas banget ni. Laat ini niku enten Gusti Allah e. Minimal ana malaikate. Niku mriyane nyambung. Rasane ayem niku. Mila nyuwun sewu, kadang-kadang jenengan nonton TV omen, apa nonton YouTube, Gus Miftah ngene iki. Begitu selawatan hasbira, kok ning atine kok plek. Niku berarti napa? Atine jenengan nembe dimanjingi kali Gusti Allah. Atine baru disalami oleh Allah. Maka walaupun hanya melihat YouTube, ketika melihat selawat seperti mono atine ayem. Nanti mboten kadang-kadang ngoten niku. Nonton YouTube begitu ndelok ngaji kok ya Allah. Kadang-kadang ketika berdoa sedih, kita tahu-tahu ikut-ikutan nangis. Ikut-ikutan nangis. Tapi bedane niku jenengan kali kiai-kiai. Kiai-kiai itu nangis mergo kelingan dosa. Lah jenengan nangis mergo nonton sinetron Andin. Kula niku demi Allah, rame-ramene uang Ikatan Cinta Andin. Kula ki sepisan blas. Orang ngerti niku Ikatan Cinta. Mung kadang-kadang ndelok ning Instagram, ndelok berita niku Ikatan Cinta ngene. Apa? Urung tahu. Radong kula. Eh? Padha lho. Gayeng, ya Allah. Bunda pernah nonton enggak? Apalagi Bunda. Bunda itu nonton TV kalau ada Abah tok. Itu pun nontonnya Netflix. Lah ora berita. Lah kalau Bunda tak delok sing rada piye-piye nang filme ya ta. Ayo Bun ya. Ngerti-ngerti Bunda praktek ngono kae Bun ya. Nah, jadi filmnya ngantemi aku, ya Bunda ngantemi aku ngono lho karepe. Jadi ati niku kalau ada Allah di dalamnya, wayem. Jenengan ra duwe beras, ra iso mangan macam-macam, atine ayem. Allah. Lah, syaratnya supaya ati niku enggak dileboni setan, dimasuki oleh Allah. Niku ana syaratnya. Salah satunya apa? Salah satunya tidak boleh cinta kepada dunia. Dadi duwe-duwit karo duwe-duwit niku statusnya padha. Duwe-duwit yo ora seneng-seneng banget, ora duwe-duwit yo ora susah-susah banget. Dadi zuhud itu bukan berarti tidak boleh punya uang, tetapi hatinya tidak disibukkan dengan uang. Dadi duwe-duwit yo alhamdulillah ora duwe tidak masalah. Niku lak wong ngoten niku nyuwun sewu, atine gampang banget tersentuh. Wong niku lak atine dimanjingi karo malaikat kali Gusti Allah niku nyuwun sewu gampang nangis, gampang tersentuh dan lain sebagainya. Diajak berbuat baik rasane enteng. Ana ketidakadilan langsung respon. Ana tanggane luwe langsung menehi. Ana wong susah langsung dibantu. Soalnya napa? Atine niku dikuasai oleh Allah. Tetapi lak atine kebak setan nyuwun sewu, halah sebelas ra gagas niku. Ana wong keluar ning dalan, halah aku ya luwe dadakno. Hati-hati. Maka jangan sampai kita menjadi orang apa yang tidak mau berzikir gara-gara apa? Gara-gara merasa tidak bisa menghadirkan Allah di dalam hatinya. Artinya apa? Kowe iso nekake Allah ning atimu utawa ora iso nekake Gusti Allah ning atimu tetap zikir. Khusuk ra khusuk tetap kudu zikir. Mila santri-santri kan nyuwun sewu, umpama kowe zikir ra ngerti artine tetap melu zikir. Supaya apa? Supaya terlatih. Lah terlatih suwe-suwe kowe paham. Kaya mekawan mau ngimami mbahne salat duhur. Wah, sah umur 5 tahun ngimami mbahne duhur. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim diwaca banter. Ya serap apa-apa. Serap apa-apa. Mang tahun kok sugeng sing umur sak menurut atau ngimami kok. Imam salat zuhur kali asar. Bacane ra ketok geng ya.
Sir. Kenapa? Li'anna ghoflataka an wujudi dzikrin asaddu min ghoflatika fi wujudi dzikrihi. Kenapa demikian? Karena kelalaianmu dari zikir kepada Allah lebih buruk daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Jadi umpama kowe zikir ora kelingan Gusti Allah, ya toh? Karo kemudian kowe ora zikir sama sekali, kowe tingkatan apik ndile? Apik zikir senajan toh kowe tetep ora kelingan Gusti Allah. Jadi yang satu zikir tapi lalai dari Allah, yang satu tidak zikir sama sekali. Apik pundi? Apik yang zikir walaupun dia lalai. Jadi lalai khusuk ra khusuk tetap zikir. Mila ibu-ibu bar salat niko minimal jenengan zikir. Mong tahlil to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Mbok pengen 10, pengen 33, pengen apa kek? Maca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilah. Pokoke diwaca. Napa mawon? Apa yang kemarin kita ijazahkan itu salamun qolami rabbirahim peng 8 ben bar salat untuk masker dhoik, masker batin. Wingi pas di ijazah kayak ibu-ibu ana ora tak. Nggih. Oh pas anu, pas sepi ya. Nggih, niki ijazah saking Bajat Nganjo almarhum almaghfurlah ben bar salat Bapak Ibu membaca salamun qolamir rabbirahim. Salamun qolamir rabbirahim ping 8. Kemudian diusapkan ke wajah. Dinyuwun sewu, dibaca 8 kali kemudian ditiupkan ke telapak tangan. Kemudian diusapkan ke wajah untuk masker ghaib, masker lahir sing jenengan nggo niku, kemudian ditambahi dengan masker batin. Diwaca ping 8 ben bar salat. Nggo diwaca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim, salamun qolam mirabbirrahim, 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 salamun qolam mirabbirrahim. Diusapke teng wajah. Niku jenengan amalke setiap bar salat. Pokoke napa? Mbok Allah hadir atau enggak, kita bisa menghadirkan Allah apa enggak, tetap dikir. Jangan enggak sama sekali. Minimal umpamane maca ayat kursi. Karo kesusu are makan ning pasar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bar subuh. Karo mlaku maca wa ilahukum ilahu wahid, apik ora apa-apa. Sing penting tetap dikir. Mangeling-eling niki wau ngendikane Ibnu Athaillah As-Sakandari. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Kenapa? Karena kelalaianmu dari dzikir kepadanya lebih buruk daripada kelalaianmu di saat dzikir. Dzikir sing ora khusuk niku luwih apik daripada sing ora dzikir sama sekali. Senajan to jenengan maca tahlil la ilaha illallah sing dileng-eling utang, sing dileng-eling lombok regane mudhun. Apa meneh sing regane mudhun iki? Lombok tok ya kata ya. Kata yang turun tuh harga lombok sama harga katok. Menurun. Pokoknya dzikir mawon. Ngendikane Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mila kula niku suweneng kali bunda niki ben kula ndelok tasbih mumpun. Coba. Itu kalau sam segini bunda itu selawatnya wis oleh 10.000. Mungkin minimal bunda itu maca Fatihah ping pira, Bun? Bunda itu sehari minimal baca Fatihah 1000 kali. Ayo. Mila bunda niki nyuwun saya ora tau kerja rekeninge kebak. Bunda itu gak tau kerja rekeninge kebak. Lah mergo kula kok dikir kalah karo bunda. Fatihah niku wong kadang-kadang arep tak kelone cangkeme sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ayo Bun, buka roke Bun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Keren toh? Ayo Bun, ning dhuwur Bun. Sallallahu ala Muhammad. Kamar dhuwur maksude itu lho. Aduh. Sama. Jadi kita enggak ada alasan untuk tidak dzikir sama sekali ngono lho. Kowe iki susah ra gelem dzikir kok. Apapun sing diwaca. Wong kok jarene nganu, Gus. Dzikir bareng-bareng bar salat iki bid'ah matamu. Long yo
banyak hadis yang membolehkan dan mendukung itu kok. Jadi orang itu banyak salah tafsir soal bid'ah. Kan ngaten bahasane, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Pertanyaan saya, yang di dalam neraka itu apanya? Dolalahnya, makanya wa kullu dolalatin finnar. Yang di dalam neraka itu dolalahnya, bukan bid'ahnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah itu dolalah. Kemudian wakula dolalatin finar, setiap yang sesat itu di neraka. Berarti yang di neraka itu bid'ahnya apa dolalahnya? Dolalahnya. Utekmu ki piye to, Dul? Dul. Wong dikir bareng-bareng ora oleh, dikir bareng-bareng ora oleh. Kayak aku ngajak wong dikir wong mati, ayo melu. Iki bid'ah. Begitu mulai nggo berkat. Wah, min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Wah, jadi tahlile bid'ah berkate tidak disangka-sangka. Sopo sing kondo wong diundang tahlil iki mesti ya nyongko oleh berkat kok dadakno. Wong jenengan tindak mriki nyongko oleh nuk kok. Meskipun nuke digawa dhewe-dhewe. Niki diteruske. Kenapa? Walaupun ada kelalaian dari zikir kepadanya niku nyuwun sewu lebih buruk daripada kelalaianmu di saat zikir kepadanya. Jadi ketika kita dikir, walaupun tidak ingat Allah atau Allah belum hadir di dalam hati dan pikiran kita, itu lebih bagus daripada tidak dikir sama sekali. Karena diteruskan, fa'asa ayyar fa'aka min dikrin ma'awujudi ghoflatin ila dikrin ma'awujudi yakdotin. Kenapa demikian? Maka Allah akan, insya Allah akan Allah berkenan mengangkat dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Terus wey, yang tadinya kamu lalai, besok satu saat kamu akan yakdoh. Yang tadinya ghoflah menjadi yakdoh. Yang tadinya kita zikir dengan penuh kelalaian, tapi kalau terus menerus kamu lakukan, maka zikir itu akan diangkat oleh Allah derajatnya menjadi yakdoh, menjadi sadar. Terus mawon. Melo kadang-kadang kita dikira bareng-bareng, nopo toh dikira kok bareng-bareng kayak dikira ghafilin, untuk mensuasanakan. Makanya amal baik itu satu perlu dibiasakan, yang kedua perlu disuasanakan. Biasakanlah dirimu dengan dikir, supaya dikirnya lebih menarik, maka disuasanakan. Suasananya kayak ngopo, dikir bareng-bareng, termasuk malam Ahad Pahing. Dikir bareng-bareng, ini kan suasana geng. Awakmu lak nang omah dikir dhewe males, engko lak suasana bareng-bareng iso terbawa karo temene yang khusyuk. Makane lak kowe ra iso khusyuk, lungguh wae karo wong sing khusyuk. Ben melu-melu khusyuk. Kula mbiyen dhewe kanca niku gaweane tahajud ning masjid-masjid ning Yogyakarta. Terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dhewe niku nggumun melihat orang setiap dikir tuh nangis. Sementara dia enggak bisa menangis. Akhirnya dia apa? Dieling-eling dosa-dosane supaya bisa nangis, tetep enggak bisa nangis. Akhirnya apa? Dia duduk di dekat orang yang menangis, tetap enggak bisa menangis. Sampai satu malam akhirnya dia bisa menangis. Tak parani, alhamdulillah kowe iso nangis. Kenapa kamu nangis? Iya, Gus. Saya nangis karena saya tidak bisa nangis. Tak mikir nangisnya mergo kelingan dosa. Jadi nangisnya itu karena tidak bisa nangis. Aku jengkel karo awakku dhewe. Kok ora iso nangis ki ngopo? Akhirnya aku iso nangis. Jadi nangis karena tidak bisa nangis. Lah ya keren toh itu. Sing penting nangis gitu loh. Jadi lah ana wong khusyuk kae, jajar ana. Lah ila ila jajari ben supaya apa? Supaya terbawa suasana. Maka perbuatan baik satu harus dibiasakan. Kayak bunda ini biasa sehari selawat 15.000 kali. Maka ketika dia lupa 15.000 kali pasti tidak nyaman. Kenapa? Wis kebiasaan. Wis kebiasaan. Makanya dibiasakanlah jenengan dikir apapun bentuknya. Supaya apa? Dari ghoflah diangkat fa'asa ayar fa'aka, kata Imam Ibnu Athaillah, diangkat, niscaya akan diangkat dari ghoflah menjadi yakdoh, yang tadinya lalai menjadi sadar. Allah Allah Allah, minimal bahasa kula napa hablum minallah, mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah mila bocah-bocah sing biasa ngepit kale kula mesti apa? Kok kula ngepit rodok kesel, yang keluar pertama kali dari mulut pasti satu, Allah. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Lawae dhewe iki susah ngomong Allah, mongon susah kok kesandung ya miso, bluk dancuk.
Semiso tok kepleset bajingan, bajingan. Karena sudah dibiasakan dengan kalimat-kalimat itu gitu loh. Kenapa kok bisa seperti itu Mas Sugeng? Karena terbiasa, terbiasa ngomong saru. Dadi yo tiba yo saru, kesandung yo saru. Gitu loh. Yang keluar itu. Lah kula mesti kula biasake karena saya selalu membiasakan mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. 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 Lah jenengan niku nyuwun sewu angel. Iso ngomong Allah pas dioyak asu. Kuku Allah, 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 Allah. Gitu loh. Ya Allah iso tersinggung lho niku. Lha mangane? Wong kelingan Allah kok dioyak asu. Lan jenengan iso kelingan Allah karena dioyak asu tak dongake muga-muga dioyak asu terus. Kukuk Allah, Allah, Allah. Atena, lihat apapun kembalinya Allah. Awake dhewe bar masuk kesel. Allah. Gawake bojone sarapan. Allah. Ning delok, ning dalan delok cewek ayu. Allah, Allah. Mulai delok bojone. Allah, Allah. Allah. Makane lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ditalakin karo la ilaha illallah. Jadi wong mati niku diajari supaya dia terbiasa dengan kalimat itu, maka kita biasakan annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau mulutnya terbiasa dengan la ilaha illallah, esok matine yo la ilaha illallah. Tapi lak gaweane misuh yo matine misuh. Ayo nyebut tanco nyebut bajingan. Maka dibiasakan la ilaha illallah annasu yamutuna ala ma'asu. Padahal orang yang di akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, mlebu surga. Mila dituntun mbahmu hormati, mbah la ilaha illallah kok ora iso disingkat Allah. Allah. Tetep ra iso, singkat meneh. Mbah, mbah. Paling bahane jawab, matamu lho, cu. Hu niku arepe napa? Huwa, dia, siapa? Allah. Allah. Tidak jangan jenengan karo ngaji nang atine. Allah. Sing numpak motor yang dalan, Allah. Numpak kereta mini, tok 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 tok. Kok ndelok supire ngrem ndelok. Allah. Mila jenengan iso ngucap Allah ketika rem dadak. Saya pesan sama sopir, tolong remnya direm dadak terus. Plak. Allah dancok kok supire iki mesti ngono. Ngono lho yuk. Kowe nyoteng ya kan Mas Mas Wayne gawene gawe video iklan artis kowe ndelok cewek seksi koyo motor nang jero banyu. Allah. Motomu iki perlu mau sedekahi yuk. Kowe kan ndelok maksiat soalnya. Allah. Kalau kita membiasakan itu, maka Allah fa'asa ayarfa'aka. Allah akan mengangkat derajat dikir kita yang tadinya ghaflah menjadi yakdoh, yang tadinya lalai menjadi napa? Sadar. Terus lanjutnya mele. Wa min dzikrin ma'wujudi yakdotin ila dzikri ma'wujudin khudurin, ma'wujudi khudurin. Dan Allah niscaya akan mengangkat dikir dari wujud sadar menjadi wujud khudur. Lah khudur itu tingkatnya lebih tinggi dibandingkan yakdoh. Ghoflah, yakdoh, khudur. Ghoflah niku lalai kemudian bisa menjadi yakdoh. Napa yakdoh? Sadar kemudian menjadi khudur disertai hadirnya Allah di dalam hati. Mohon keren ya, diling-iling ghaflah, yakdoh, khudur. Kemudian lanjutnya melih wa ming dikrin ma'a wujudi khudurin ila dikri ma'a wujudi ghaibatin amman siwal madkur. Ini tingkatan yang paling dhuwur. Dari khudur menjadi apa? Menjadi dikir yang disertai hadirnya hati menuju dikir mengabaikan selain yang di, selain Allah. Sing dilingi mung Allah tok. Dadi istiqomah wis ajek iki. Jadi tingkatane
dari ghaflah lalai menjadi yakdoh sadar, dari yakdoh menjadi khudur menghadirkan Allah di dalam hati, dari khudur menjadi ghaibah aman siwal madkur, hatinya hanya tertuju kepada Allah, tidak mengingat apapun kecuali Allah. Lah musim pandemi yang belum berakhir seperti ini Bapak Ibu, yuk bareng-bareng digedheke dikirim mawon. Umpama awake dhewe ditakdir kali Gusti Allah mati dalam keadaan Covid, syahid. Dadi jenengan mau mati wis syahid, wong kena taun kaya ngoten iki. Wis ora usah khawatir. Pokoke optimis kita sehat. Umpama ndelah kena Covid ya muga-muga imunnya bagus, saturasinya bagus, CT-nya bagus. Umpama ndelah kudu ning rumah sakit ya oleh kamar. Umpama ning kamar ya muga-muga ndonga mawon oleh oksigen ngoten mawon to nggih. Umpama mati ya sahid, rampung to. Ngopo kok tiba-tiba banget? Mula kula sering takon to, sing bener niku Israel numpangi Covid napa Covid sing numpangi Israel? Israel numpangi Covid napa Covid numpangi Israel? Ayo. Yang benar itu Israel numpangi Covid napa Covid numpangi Israel? Israel numpangi Covid. Dadi ana Covid ra ana Covid tetep tugase Israel itu nyabut nyawa. Lah sing Covid numpangi Israel berarti seolah-olah Covid luwih ampuh tinimbang Israel. Mula saya kula lak ketemu kanca-kanca Muhammadiyah kula sering guyon, wong eno karo wong Muhammadiyah imane gede pundi? Ya padha wae Gus, ora iso. Ning guyon ngene. Oh iya gede wong NU lah kok ngoten Gus. Iya. Buktine apa? Wong NU ngerokok, wong Muhammadiyah orang rokok. Wong NU membolehkan rokok, wong Muhammadiyah mengharamkan. Lho apa hubungane karo iman? Ono. Muhammadiyah kuwi ora gelem rokok karena ada peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Maka Muhammadiyah tidak mau rokok karena rokok itu membunuhmu. Lah wong NU tetep ngerokok. Soale wong NU percaya sing mateni kuwi namung Gusti Allah melalui Israel ora mergo rokok. Iya cangkem rupane kaya asbak kok. Siapa iki tok kaya tegesan ngono. Tilek-tilek niku wau. Tingkatane dzikir dari ghaflah menjadi yakdoh, dari lalai menjadi sadar. Dari yakdoh menjadi khudur, menghadirkan Allah di dalam hati. Dari khudur menjadi ghaibah. Ghaibah. Jadi aman siwal mazkur, yang di dalam hatinya jengling-jengling namung Gusti Allah, tidak ada yang lain. Pun niku mau dilakoni. Insyaallah awake dhewe uripe ayem. Amin Allahumma amin. Insyaallah Ahad Pahing yang akan datang tanggal 2 Oktober pas ulang tahun di Gerulhofilin, ulang tahun pondok, mudah-mudahan sudah tidak diperpanjang lagi PPKM-nya. Jadi bisa meriah. Diperpanjang terus kata Bunda, apa artinya panjang kalau tidak keras? Ya Bun. Panjang gak keras ya main glamber ya. Glamber cocote. Diperpanjang terus tanpa diperkuat, apa artinya? Uang sak meneh bane kula takon. Sing ning omah ra duwe belas, sing ra duwe beras blas ngacung. Sing ning omah ra duwe beras utawa berasnya pas-pasan ngacung. Mana? Barang di beras. Sing ra duwe beras ngacung. Utawa berasnya pas-pasan, entek dimasak sesuk ngacung. Mungkin kula wene beras. Nah, tuh, bener nggih. Mungkin sing ra duwe beras blas teng mriki riyen mengke kula ae beras. Wis siap nggih, Ris. Nggih, pokoknya sing enggak duwe beras blas mungkin teng mriki kula pare beras. Hah? Lho, lak wong telak cedegis to. Arto mawon. Rondo, rondo itu. Wis tawani beras, jaluke arto. Engko dikek arto Gus Miftah mawon. Kan aku jadi mau. Malu. Oh, jan. Wah, gampuh sekti iki lho. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi
khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdu yawfi ni'amahu wa yukafi mazidah Rabbana walakal ham kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Segala puji bagimu ya Allah. Segala pujian hanya untukmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa pandai berzikir. Tidak hanya menggunakan lisan kami, tapi menggunakan hati dan fikiran kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa melantunkan kalimah-kalimah thayyibah yang disertai dengan kekhusyuan dan kekhudu'an ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa berzikir menyebut asmamu dengan penuh keikhlasan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jangan pernah engkau lalaikan hati dan fikiran kami dari mengingatmu ya Allah. Jadikanlah dengan zikir yang kami lakukan menjadikan hati kami tenteram ya Allah. Menjadikan hati kami nyaman dan ayem ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma srif anal ghala wal waba wal bala wad daun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb bila mudah bagimu ya Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan ya Allah bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah kami hamba-hambamu yang beriman meyakini pula ya Allah mudah pula bagimu ya Allah untuk mengangkat COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah berahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah Rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah akan cukup kundur, hati-hati di jalan, tetap jaga protokol kesehatan, insyaallah ketemu di Ahad Pahing yang akan datang. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.